Sejak kecil, Mama asuh saya dengan nilai-nilai ini. Mama selalu pesan, jangan tamak. Ambil sekadar yang perlu, bukan ikut kehendak. Masih segar di ingatan saya, buku hutang 35 Mama. Dengan Pakcik Apu. Dari situlah Mama mengajar saya mengenai pengurusan wang secara cermat. Itulah antara pesanan berharga yang tak akan saya lupakan.